Saya ingin membawa sebuah kisah yang diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang diriwayatkan juga oleh Imam At-Tabari, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Darwayh Bardawayh, menceritakan tentang salah seorang sahabat dari kaum Ansar datang pergi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan yang begitu sedih. Di wajahnya tampak kesedihan yang sangat, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjumpainya, ia bertanya, "Ma li araka mahzun?" Ada apa yang membuat kamu bersedih, wahai sahabatku? Sahabatku tersebut menjawab, "Ya Rasulullah, wahai kekasihku, kami senantiasa duduk bersamamu. Pagi dan malam kami pergi dari rumah kami ke rumahmu ya Rasulullah untuk mendengar wahyu-wahyu yang Allah turunkan kepadamu. Akan tetapi ketika aku di rumah, aku teringat ketika kematian datang kepadaku, akankah saat-saat di dunia ini masih terjadi di akhirat nanti? Aku bisa mendatangimu dengan sesuka hatiku ketika aku rindu atas bicaramu yang begitu indah. Aku datang kepadamu untuk mendengarkan. Akan tetapi di akhirat sungguh amat teramat jauh harapan itu, karena aku bukanlah seperti dirimu ya Rasulullah." Di dalam riwayat lain menceritakan orang tersebut datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dalam muka yang begitu sedih, akan tetapi tampak kurus dan sakit. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kenapa engkau seperti ini? Aku tidak sakit ya Rasulullah, aku tidak sedih ya Rasulullah, akan tetapi cintaku kepadamu yang membuat diriku seperti ini." Sallu ala Nabi. Ketika dia bertanya, "Ya Rasulullah, di manakah tempatku nanti di akhirat nanti? Apakah senantiasa aku akan menjama dengan matamu, wujudmu yang begitu indah, atau perjumpaan ini hanyalah sesaat di dunia? Akan tetapi di akhirat nanti aku akan dirundung kesedihan yang tidak ada kesedihan di atasnya, karena aku tidak bisa memandangmu ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terdiam. Cinta sebesar ini menguruskan badan, membuat kurus, sakit, sedih, sehingga tidak ada jawaban lain yang lebih mulia kecuali Allah Ta'ala yang menjawab cintanya tersebut. Sisakan salah satu sebab nuzul ayat ini. Ayat itu berbunyi, "Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasbuna Allahu wa ni'mal wakil." Ayat ini bermaksud barang siapa, sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Padahal cerita tersebut sahabat mengadukan cintanya kepada Nabi dan kerinduannya. Akan tetapi ayat tersebut turun tentang ketaatan. Ternyata ulama mufassir mengatakan bahwa cinta dan taat sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Engkau mengaku cinta tapi tidak pernah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bohong. Begitu cantiknya syair Imam Syafi'i ketika menceritakan taksilah wa tadhharu hubba hadha muhalun fi qiyasi badi'u. Engkau bermaksiat kepada Allah kemudian engkau mengaku cinta kepadanya, hadha muhal, mustahil engkau cinta kepada Allah lalu engkau bermaksiat. Laukana hubbuka sadiqan, andaikan cintamu amat begitu tulus, la ta'tahu, niscaya engkau akan selalu taat kepadanya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, sesungguhnya ia hanya mencintai orang-orang yang selalunya senantiasa taat kepadanya. Wa fi kulli yawmin yabtadika minhu bi ni'matin wa anta bi syukrihi takmuru. Setiap hari, setiap saat Allah senantiasa mencucurkan nikmat-nikmat yang begitu banyak
akan tetapi setiap hari pula kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah salah satu bukti senantiasa bumi Nusantara ini masih ingin menampakkan bagaimana rasa syukur atas diturunkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita menjaga ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya melalui tempat-tempat seperti ini. Semoga kita doakan Ustaz Muhammad Hatta diberi kekuatan untuk senantiasa melancarkan perjalanan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ta'awilah ikhwan, tidak ada satu tempat yang lebih mulia kecuali tempat-tempat seperti ini. Keluar daripadanya orang-orang yang ingin membawa cinta, kecemburuan atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin mengajak semua orang untuk mengikuti apa yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka senantiasa ambil hati di tempat seperti ini. Sering-seringlah kita duduk mendengarkan apa yang harus kita dengarkan. Jangan sampai dunia merajai kehidupan kita dan akhirat adalah sesuatu yang amat penting buat diri kita, sehingga di dalam hati fungsi Allah berkata, apabila seorang hamba senantiasa menuntut dunia kepada aku, akan aku bagikan satu saja dari hadiah dunia tersebut yang hakiki.